Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Ya, pada pertemuan PJJ kali ini, kita akan melanjutkan materi pada bab sebelumnya, yaitu teks biografi. Kali ini kita fokus pada mengungkapkan kembali keteladanan tokoh. Apa sih yang disebut dengan mengungkapkan kembali keteladanan tokoh? Nah, saya jelaskan dulu bahwa ketika kalian memilih satu atau lebih tokoh-tokoh yang membuat kalian terinspirasi, termotivasi, ya, atau membuat kalian itu merasa kagum. Contoh pada kita ambil contohnya seperti tokoh Maudy Ayunda. Nah, dia selain cerdas, tetapi dia juga mampu sekolah di luar negeri yang ini ya bergengsi gitu. Nah, dari tokoh tersebut kalian tentunya bisa mencari bagaimana sih latar belakang tokoh tersebut dengan cara ya membaca teksnya, mencari teks lengkapnya gitu dari awal sampai akhir, dan kalian juga harus membacanya secara lengkap. Untuk apa? Untuk menemukan keteladanan apa yang bisa kalian ambil gitu. Keteladanan ini bisa berupa etika, attitude atau moral yang dimiliki oleh tokoh tersebut, kepribadiannya, cara pandangnya atau paradigmanya gitu ya. Kemudian perspektifnya terhadap dunia sosial atau dunia ekonomi atau selain dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di dalam teks biografi itu bukan hanya melulu tentang bagaimana sih tokoh itu dilahirkan, bagaimana sih permasalahan hidupnya, tidak, tetapi di sini ada nilai-nilai teladan yang dapat kalian contoh, yang bisa kalian terapkan, kalian tiru gitu ya, kalian jiplak gitu untuk kehidupan kalian, dan mungkin bisa berpengaruh gitu, pasti berpengaruh di kehidupan yang akan mendatang. Jadi keteladan ini digarisbawahi berkaitan dengan etika, moral, cara pandang hidup, cara paradigma gitu ya, paradigma dari tokoh tersebut. Jadi boleh nggak misalnya kelebihan tokohnya, misal kelebihannya dalam bidang atau dalam segi sikap karakteristik atau wataknya, boleh saja gitu, karena memang keteladanan juga berkaitan dengan watak, sikap dan karakter tokohnya. Nah, di sini kalian ketika kalian sudah menemukan nih wataknya nih, etika dan moral yang dimiliki tokoh, kalian ungkapkan kembali keteladanan tokohnya dengan format yang seperti ini yang ada di layar kalian. Nah, di sini ada tiga kolom. Yang pertama itu kutipan teks biografi, kedua kepribadian unggulan, kemudian ketiga faktor keteladanan tokoh. Yang pertama, kutipan teks biografi. Di sini ada kalimat, B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Kalau kutipan teks biografi, itu adalah kutipan langsung yang aslinya di dalam teksnya tidak ada pengurangan kata atau tidak diubah sama sekali. Ini asli original sesuai dengan teks aslinya. Nah, kemudian kalian terjemahkan, kalian ungkapkan, tarik maknanya gitu di kolom kedua tentang kepribadian unggul. Apakah kepribadian unggul yang ada di dalam kalimat ini yaitu sosok panutan? Karena apa? B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Jelas di sini ya, karena di sini sudah dijelaskan secara gamblang bahwa sosok tokohnya itu sebagai panutan banyak orang di Indonesia. Nah, kemudian untuk untuk kolom ketiga, faktor keteladanan tokoh, itu kalian harus memberikan pandangan atau penjelasan berdasarkan sudut pandang kalian, berdasarkan pemahaman kalian. Pemahaman tentang apa? Tentang sosok panutan. Sosok panutan itu seperti apa sih? Apakah memiliki jabatan yang tinggi? Apakah berpengaruh di negara atau di lingkungan kalian? Ataukah memiliki kejuaraan
apa prestasi yang banyak, yang bergengsi gitu, atau memiliki rumah yang banyak, mobil Lamborghini yang banyak gitu. Itu kan setiap individu memiliki perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Ya, memandangnya seperti apa nih, kepribadian unggul nih yang namanya sosok panutan. Nah, gitu. Jadi makna sosok panutan itu menurut saya A dan menurut kalian B. Sosok panutan menurut saya adalah seseorang yang memiliki wibawa yang tinggi, memiliki wibawa dan memiliki ini kecerdasan emosional yang baik misalnya gitu. Nah, pasti penafsiran tersebut berbeda dengan kalian ya kan. Nah, yang kedua, ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Nah, di sini diterjemahkan lagi nih di kolom kedua. PJ Habibie itu memiliki kepribadian pekerja keras gitu ya. Jadi kalian kutiplah teksnya, kalimatnya, intinya kalimat yang menunjukkan bahwa dia mengandung kepribadian unggul gitu, memiliki ketauladanan yang harus kalian ini patuhi, yang harus kalian contoh gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa B.J. Habibie itu orangnya pekerja keras gitu, yang lain malah bekerja tanpa mengikuti ujian, B.J. Habibie malah mengikuti ujian dan bekerja gitu. Nah, yang ketiga, kutipannya adalah, demi ibunya yang telah berusaha payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Nekatnya ia harus jadi orang sukses. Nah, berarti kepribadian unggulnya adalah berbakti kepada orang tuanya. Misalnya, kepribadiannya diubah bukan berbakti kepada orang tua, tapi gigih dalam mencapai cita-citanya, boleh. Boleh saja, karena setiap individu tuh pasti memiliki persepsi yang berbeda gitu, tapi tergantung teksnya juga, jangan sampai kita salah menafsirkan gitu ya. Nah, di sini berbakti kepada kedua orang tua, kita terjemahkan lagi sudut pandang kita tentang berbakti kepada kedua orang tua itu seperti apa sih. Misalnya bentuknya tuh seperti apa, misalnya berbakti kepada kedua orang tua dapat kita lakukan dengan cara selalu menaati nasihatnya, serta berusaha berbuat yang terbaik untuk membuat mereka bangga dan bahagia. Belajar dengan giat agar dapat mencapai prestasi sebaik-baiknya. Belajar dengan giat agar dapat masuk universitas jurusan teknik di Universitas Brawijaya Malang sesuai dengan harapan orang tua. Nah, berarti di sini jelas ya bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu dia mengikuti semua nasihat, perintah, dan masukan dari orang tuanya, terbukti dengan cara bahwa penafsiran dari penulis mengungkapkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu dengan cara menaati nasihat orang tua dan berusaha berbuat yang terbaik untuk membanggakan dan membahagiakan orang tua. Kemudian belajar dengan giat untuk mendapatkan prestasi. Kemudian belajar dengan giat agar masuk jurusan teknik yang sesuai dengan keinginan orang tua atau harapan orang tua gitu. Jadi anggapan penulis ini menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu ya dengan belajar gitu ya. Tidak mengecewakan harapan orang tua seperti itu ya. Jadi setiap individu, di garis bawahi ya, silakan. Setiap individu pasti memiliki pandangan yang berbeda tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, misalnya gini, berbakti kepada kedua orang tua, buktinya seperti apa sih, faktanya gitu? Wujudnya seperti apa? Misalnya wujudnya seperti tetap di rumah gitu, atau rajin membersihkan rumah gitu ya. Rajin membantu kedua orang tua, rajin menabung gitu, rajin mengikuti semua apa yang menaati semua apa yang orang tua perintahkan, tidak ngeyel gitu, atau harus ngaji satu gitu misalnya gitu. Nah, itu kan
bergantung pada pemahaman dan paradigma kalian masing-masing. Dan di sini di kolom ketiga itu akan menentukan bagaimana sih cara pandang kalian terhadap sesuatu. Itu akan menentukan kepribadian kalian sendiri. Nah, mungkin demikian ya materi untuk mengungkapkan kembali keteladanan tokoh ini. Tapi jangan beranjak pergi, karena akan ada video berikutnya untuk materi yang lain gitu ya. Silakan, jadi untuk tagihannya kalian latihan mengikuti contoh yang sebelumnya yang ini ya. Kalian kutip teksnya yang sesuai, yang teks aslinya tulis di sini ya. Kemudian kalian terjemahkan kepribadian unggulnya itu seperti apa. Kalian ungkapkan misalnya berbakti kepada kedua orang tua itu seperti apa gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Kalian pertama adalah cari teksnya terlebih dahulu. Boleh dari web, boleh dari buku paket, boleh dari ini buku kumpulan teks biografi atau buku kumpulan biografi boleh. Misalnya e-book boleh juga ya. Yang jelas harus ada teksnya. Teksnya dilampirkan beserta kolom ini, kolom latihan yang seperti ini. Buat kolom latihannya seperti ini ya, harus digarisi supaya rapi ya. Silakan di capture di screenshot dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap belajar dan jangan bosan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.